luar biasa. Silakan Pak. Terima kasih. Penegakan hukum itu polisi jasa berdasarkan dari temuan BPK. BPK yang tidak pernah menemukan. Ini jadi masalah besar ini. Sama Linda Asra ini. Coba banyak penumpang, banyak penyalahguna ambil dan jabatan. Apa namanya? Diangkat jadi apa namanya? Jadi pejabat yang sebenarnya bukan bidangnya. Ini kan penyalahgunaan juga ini. Ya. Bagaimana bisa menurunkan? Bagaimana bisa korupsi itu dihapus di Sulawesi Selatan kalau penegak hukumnya ini tidak betul-betul memberantas kasus korupsi? Ya mohon maaf, ya LSM KPK ini seharusnya berhubungan dengan saya, banyak teman saya. Betul. Ada juga aset Pemprov ini pun saya salurkan. Aset Pemprov. Aset Pemprov, ya. Sulawesi Selatan. Ini dari apa namanya kepala biro aset seharusnya mencatat mencari aset Pemprov Sulawesi Selatan. Ya. Saya pernah melaporkan aset Pemprov 10.000 meter yang dijual, kita tidak tahu siapa yang jual. Ini periode yang lalu ini. Saya temukan ini. Dan laporan saya pernah diberi oleh SP2P dari Polda. SP2P. Baru 2 bulan yang lalu. Sekarang tidak lagi. Iya, makanya saya minta kalau betul-betul mau memberantas kasus korupsi di Sulawesi Selatan, ya segera tindaklanjuti. Ya, ini aset Pemprov Pak Hina, 10.000 meter. 10.000 meter ya? 10.000 meter berarti 1 hektar. Sertifikatnya dibuat mundur. Seakan-akan dibuat tahun 2003. Atas nama tidak ada namanya, tidak ada orangnya. Tapi ada sebuah seorang. Jadi saya sebut serta selaku ketua eksekutif Bank Indonesia capek Pak Omong laporan. Capek membuat laporan. Sama dengan jasa tinggi Bapak ini. Saya pernah diperiksa oleh asisten pengawasan kejati. Laporan saya jasa serahkan. Ini jasa serahkan ini. Perlu juga dewasa. Polisi juga perlu dewasa. Banyak saya temukan jasa serahkan. Banyak saya temukan polisi melanggar peraturan nomor 14/2011. Saya banyak laporan saya masuk. Jadi jangan cuma apa namanya pejabat-pejabat sementara penegak hukum ini tidak dewasa, banyak yang melakukan penyimpangan. Ya seperti ini saya selaku pelapor menunggu karena saya dipanggil. Ya tentang masalah aset Pemprov itu yang hilang. Ya, artinya sampai sekarang tidak ada keterangannya. Apa kalau polisi ini melanjutkan? Ya seperti ada juga selapor ini di KPK. Di KPK tentang masalah pembangunan Bendungan Gandol. Ini jalan Bendungan Gandol di Goa ini. Ini Bendungan Gandol ini. Saya bilang ini kalau saya bangunnya. The best of the best.